Halo, 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 teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita berada di Pasar Loak Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur. Teman-teman, kita akan mereview barang antik yang ada di Pasar Loak ini. Pasar Loak ini lumayan bagus, teman-teman, untuk menikmati pemandangan pemandangan loakan yang ada di sini. Teman-teman, di sini kita berada di salah satu toko barang antik. Kita akan bertanya-tanya dan kita akan melihat-lihat bagaimana barang-barang yang ada di sini. Kira-kira nanti kalau di antara teman-teman berminat, silahkan datang ke tempat toko ini, teman-teman, di Pasar Loak Sepanjang, Pasar Loak Baru Sepanjang Sidoarjo. Di sini ada barang-barang antik, teman-teman. Barang-barang lama, mungkin barang-barang antik ini sebagai koleksi teman-teman. Jika nanti berminat, silahkan datang ke sini, teman-teman, ke toko Pasar Loak Baru Sepanjang Sidoarjo, teman-teman. Teman-teman, di sini ada pedang, teman-teman, lumayan ini kelihatan bagus sekali. Juga ada lukisan wayang. Lukisan wayang dari kulit, teman-teman, dasarnya dari kulit. Kayaknya pedang ini lumayan bagus, teman-teman. Coba kita cek ya, teman-teman, berapa harganya. Berapa, Pak? 2.200.000 per satu bijinya, Ge? Enggak, dua-duanya. 2.200.000. 200, teman-teman. Ini ada koleksi pedang dari pedang Jepang. Oh, pedang Jepang ternyata, teman-teman. Luar biasa, koleksinya dua-dua. Ini 2.200.000. Ini ada marmer, teman-teman, beratnya 3 kuintal. Ini namakan itu giok putih ada. Nah, ini sejenis giok putih ya, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Harganya ini dua-duanya sebetulnya. Kalau satu ini saya minta. Oh, ini ada jodoe, ada dua-duanya. Kalau satu berapa, Pak? Kalau satu 110 juta. 110 juta, teman-teman. Kalau dua-duanya, saya minta 150 ay. 150 batu akik erbenio. Batu akik erbenio. Iya.
1.200.000. 1.700.000 ternyata ya. Teman-teman. Asli. Ya. Asli. Pelukisnya Sokip. Pelukisnya Sokip. Cek teman-teman ya. Kanvasnya bagus. Asli, benar asli. Kebyok ya teman-teman, jati tua. Koleksi untuk kebyok. Ini kebyok zaman Belanda teman-teman. Ini dipoles kembali jadinya bagus teman-teman. Harga berapa pak? Sing ini 2.400.000, satunya 2.300.000, yang satunya teman-teman. Aromanya sedap. Hai Ibu, mengapa Ibu tidak khawatir memasaknya setiap saat dan memilih mie kering bola mas? Karena bola mas Ini. Nggak apa-apa, cocok.
Aku Pak, jajan terlalu ngatus Pak, ini anu. Oh, Pak Tua ya. Terus kena motor ini Nora. Ya pun itu cocok aja pinter wong ya, bisa ono kurang ya. Pinter ya ono. Nek lamban lama sak dene kok lamban nyar-nyar. Iya. Woi ki anu kok ilang Pak Bro. Ya ngambil. Iya, jam sing botek mau. Iki ya Bang, anu siang malam iki. Mati rene ya ketok padang. Ono duwe bareng iki lho, lu miber menang kae. Iso ae. Ya sing ati mau ngajak iki nak bener. Ki men lawan. Men ambil. Men. Wong ben ngono. Untuk plus men. Mati men nih, lo mati men, saya tau men lo, beri men apa ya? Ya ada men itu men. Men yo, anu yo plus men. Plus tapi cili, teman-teman saya tak tahu. Mungkin ini kita bisa ekstrem ya. Mana bisa ekstrem? Iya kaya. Satu second loh, ini satu second. Kalau no, kosong. Tidak ada mana jadi kue, nemu meme yang sudah masang. Ada pak, no cabe, sedikit primo api, polis. Barang titanium asli itu kurang 500 ribu. Sampean itu aja, iya enak masalahnya pun. Hari-hari gini ya. Terus Bang, mau ngaku Pak. Bang pelak.